lagi akan ya karena Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita, masih dengan Lesti dan Bilar. Kabar terupdate terbaru tentang mereka berdua yang sekarang udah tampil di acara hari ulang tahun Indosiar di hari kedua. Ya, tentu banyak kekiutan yang tercipta karena mereka berdua memang pasangan romantis terkiut di tahun ini tentunya. Apalagi sebelum acara hari ulang tahun Indosiar pada malam hari ini. Berbeda dengan kemarin, Rizky Billar hari ini nampaknya sebelum acara hari ulang tahun Indosiar sempat geram dan murka. Ya, apakah yang menyebabkan Rizky Billar geram dan murka tentunya? Ya, kita tahu di unggahan feed Instagram Rizky Billar dia mengunggah foto dirinya. Ya, begitu tampan dan mempesona, tatapan tajam. Namun ada yang menarik dari unggahan, dia memberikan jawaban atau komentar seseorang di feed Instagramnya tersebut. Dalam unggahan dirinya itu, dia tak lupa memberikan caption yang memancing perhatian dan pertanyaan serta kekisruhan di antara para netter yang perhatian pada Rizky Billar. Domingse lagi nungguin sancai, Domingse versi hadisi. Tapi kata caption Rizky Billar berlanjut, oh iya ini gua pas nungguin doi duduk di resortnya Lele Watu. Resort Sumba asik banget tempatnya, jadi nungguin lama pun gak bosen, kata Billar. Ya, sungguh hal itu memancing dan memantik perhatian para netter sekalian, terutama fan Leslar yang bertanya-tanya mengenai foto Lesti dan Billar saat di Lele Watu Sumba kok belum diunggah oleh Bang Bi. Ya, banyaknya komentar itu pun akhirnya ditanggapi oleh Rizky Billar. Dan tentu Adiska juga tak ketinggalan. Ni hao ma, kata Adiskai, Sisi, wow. Kawan potret hanya bisa melihat hal itu. Moreno pun juga tampil, guys. Ular sancai, bercanda sancai. Takut ya, no. Fitri Kalina ketua Leslar Pusat pun ikut bikin seriesnya bareng trio Gesrek Bang, katanya. Wih, wow, ada yang sepertinya membara. Cakep kali bulu kakinya Bang Bi, wah. Buto Ijo, wah ya, dia di seriesnya ini kan Cinta Nikita kan disebut sebut aja Din Soming capcay kampung cap sawalahap. Wow, capcay bikin kita lahap memang, guys. Meteo Garden dong Bang, iya dong versi Lesti dan Billar tentunya. Waikom waila, waikom waila, teseng pun ceng cong cang. Itu yang balasnya lama gak ada jaringan atau gak ada perasaan. Ya, banyak komentar ini tentu mencuri perhatian kita sekalian. Keinginan dia untuk balas, gak ada keinginan dia untuk balas. Siapa ini, guys? Mana foto berduanya? Bang, ditunggu banget loh. Ah, inilah penyebab murkanya sehingga Rizky Billar akhirnya geram dan melampiaskan kegeramannya. Mutek at Amda Hafid. Iya, kita syuting dari subuh seharian panas-panasan. Malah dia ngepost demi kepentingannya, udah di briefing. Padahal juga bukan endorse, mengecewakan. Wow, hal itu tentunya memancing perhatian kita semua. Siapakah yang membuat Rizky Billar geram? Apakah yang membuat Domingse itu murka, guys ya? Tentu kalian pada salvo kan bertanya-tanya. Inilah pembahasan bahwa sebelum acara HUT Indosiar,
Rizky Bilal murka ya karena ini ternyata. Kita lanjut komentar yang lainnya. Sebelum Den Elisti, bagaimana tanggapannya? Sancai lagi nungguin Tom Sancong, ngapain ditungguin? Salah server mbak, Toman Sancong lagi ama muridnya ke barat nyari kitab suci. Wow, Tom Sancong dengan kera sakti tentunya guys ya. Itu yang online tapi balasnya lama lagi sibuk atau udah gak penting? Gak penting kata Rizky Bilar sebab tuh hype semua. Tentu ya guys ya, hal ini memancing perhatian semua netter, terutama kemurkaan Rizky Bilar yang meluapkan emosinya, meluapkan walaupun hal itu terlihat sederhana, ungkapan biasa, tetapi kegeraman nyata dari tulisan yang ia sampaikan, dari luapan hati yang ia ungkapkan. Tentu hal itu membuatnya semakin ya menarik untuk diikuti tentang kemarahan Rizky Bilar yang cuman ya diam-diam baik rupanya. Dan di hari ini dia mengungkapkannya sebelum acara di Indosiar tentunya guys ya. Hiper bang, hiper, hiperbola, hiper, hiperaktif katanya. Bagus pak belakangnya, tapi wahahaha Rizky Bilar asem katanya guys. Tentu saja kita semua pada salvok dengan apa? Kalian tahu semuanya pada tentang apa? Dengan bagaimanakah sebenarnya reaksi Rizky Bilar dan Lesti, terutama si Dede yang menjadi sorotan. Ya, Lesti Kejora menanggapi pernyataan dari sang kekasih tentunya. Dia samiknya wa'atu'na mengikuti apa yang juga disampaikan oleh calon imamnya itu. Tentu saja apapun yang dilakukan Bilar, dia selalu support dan mendukungnya, asalkan itu demi kebaikan. Bilar toh tak menyinggung siapa-siapa, tak menyebut siapa-siapa. Kalau tersinggung berarti itulah orangnya. Tetapi dalam hal ini tentu siapa saja punya permasalahan, siapa saja punya keinginan, dan Rizky Bilar sendiri tentunya juga sudah mengungkapkan isi hatinya terdalam mengenai kelakuan yang membuatnya kecewa, sehingga ya sebut mengecewakan, nggak di endorse, nggak diapain, tetapi upload untuk kepentingannya sendiri, padahal kan dibayar, maksud Rizky Bilar. Ya begitulah kira-kira kabar terbaru tentang kebaperan, ke geraman, kemurkaan Rizky Bilar. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Bagaimanakah mengenai hal ini, kira-kira murka sama siapa Bang Bi? Kalian bisa nebak sendiri dan bisa menyimpulkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.